Lu tinggi banget. Apa? Tinggi banget. Iya. Kayak karir gue. Sekarang boleh cerita gak sih sebenarnya? Jadi kamu tuh siapa sih Hilary? Dengan buntelan rambutmu yang kanan kiri itu. Sebenarnya kalau ditanya gue siapa, gue sebenarnya singer songwriter. Oke. Penyanyi dan penulis lagu. Performer musik juga. Ya itu sih yang lagi kerjain sekarang. Oke. Sekarang lagi sibuk apa di saat pandemi seperti ini gitu kan? Sibuknya sih sebenarnya karena gue mau ngerilis album gitu. Jadi gue sibuknya recording karena justru gara-gara pandemi sekarang gue jadi bisa punya banyak waktu untuk ngerekam lagu sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau misal nggak pandemi gue main mulu kan. Oke. Okay. Iya, karena kan gue kan extrovert banget ya. Jadi extrovert. Ya. Di saat semua orang aku introvert, gue extrovert. Oke. Saya suka deh. Iya. Kamu bakat julid deh. Iya, jadi gitu. Habis itu ya udah jadi nulis lagu terus gara-gara pandemi kayak manggung enggak bisa. Jadi gue ngebikin konten di YouTube juga aja segala macam ya. Ya ngelakuin apa yang bisa dilakuin aja sih. Nanti kita tayangin beberapa. Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening. Whenever you watch this cool videos. Selamat datang di mau rilis album juga katanya, kata belum bisa dibocorin. Bocorin aja sih nggak apa-apa, udah tahu juga. Kayak bakal rilis album di bulan November, tanggal nanti akan menyusul, tapi yang jelas di bulan November. Feeling gue sih albumnya bagus banget sih. Ya kan lo yang bikin. Oh iya nggak, ya makanya. Masa feeling? Kan lo udah dengerin dong. Self love kan jadi kayak. Oh, iya benar. Jadi harus pede dulu gitu, kalau karena kalau dari sendiri kan terpancar. Gitu. Benar-benar. Sekarang harus mencintai diri sendiri. Iya benar gitu. Jadi kan tadi gue bawa baju banyak nih, mau ngapain kita? Iya benar. Jadi Oslo sudah kita minta untuk membawa beberapa busana yang katanya dia banget. Lu banget gak sih nih busananya? Iya gue banget. Lumayan. Iya. Oke. Kita hari ini mau bikin acara nih. Oke. Okay. Namanya Rombak Gaya. Oke. Okay. Dimana kepribadian lo, gaya lo, gitu, mau kita buat supaya jadi lebih Indonesia. Oke. Okay. Gitu lah, punya unsur Indonesia ini, tapi tetap tidak meninggalkan gaya lo, gaya asli. Oke. Dengan sesederhana menambahkan wastra, bahasa kerennya. Wastra apa? Kain. Oke, kain. Simpelnya gitu aja, sederhananya kain. Wastra kain. Betul. Jadi dengan penambahan kain sebagai bawahan, sebenarnya kita sudah berbusana nasional Indonesia. Atasan bebas. Hanya dengan add-ons dari kain doang? Iya. Oke. Tuh. Ceritain dong sedikit ini jadi kenapa nih baju-baju kegemaran lo, kenapa lo milih ini. Oke. Gitu loh, boleh lo tunjukin ke gue deh. Oke. Kalau misalnya ini tuh, ini kemeja kan, ini kayak baju cewek sebenarnya, karena kan kita semua hidup di dunia fast fashion, maksudnya kayak di toko-toko itu, jadi kayak di male section kayak membosankan aja menurut gue. Setuju. Iya gak sih, makanya jadi aku juga kalau beli gak pandang gender. Kadang celana aku celana Uniqlo cewek. Iya bener, sama, gue juga punya banyak banget celana Uniqlo cewek gitu. Jadi ya menurut gue fashion kan genderless ya. Karena ya pede-pedean aja udah gitu, maksudnya makanya gue beli karena gue suka cuttingannya, karena gue suka cuttingan yang ngatung gitu. Tapi ini ada yang menarik deh ini, kenapa sih kok kamu bawa ini gitu? Oke. Kalau ini kan sebenarnya sweatshirt biasa kan, crew neck cowok gitu, cuman ya gue gunting aja karena emang lagi suka pakai crop top aja. Oh. Iya. Okay. Dan karena udah gue pakai sekali, terus tiba-tiba jadi nempel di gue gitu loh. Okay. Oh, Oslo crop top dan ya udah. Lalu ini? Oke. Okay. Ini kalau daily use gue pasti gue ngumpulin baju-baju band gitu, baju band atau baju penyanyi gitu loh. Dan ini salah satu yang gue banggain gue dapet juga itu karena Prince lumayan susah didapetin. Dan kamu emang suka Prince? Suka Prince. As a person, as a music, as his music juga gue suka banget. Dan ya as a human being juga gue suka banget Prince. Dan kayak apa ya, salah satu panutan gue juga gitu. Bahkan kepribadiannya dia. Iya, bener. Oke. Dan selalu sering banget pakai jas atau blazer ya. Oke. Oslo ini. Kalau jas gue ada ceritanya nih sebenarnya. Karena gue kalau ada yang nonton How I Met Your Mother, nonton. Gue tuh suka banget sama Barney Stinson. Jadi kayak lo harus siap kapanpun gitu loh, jadi kayak
lo kalau bakal ketemu orang siapa gitu, musuh lo atau gimana, kayak lo looking sharp every day gitu. Siap makan di warteg, siap makan di hotel bintang 5. Iya, bukan banyak yang bilang, oh, ngapain lo ke Indomaret doang pakai jas, ya ngapain lo di setiap hari pakai baju biasa. Padahal gitu. Terserah ya. Iya. Lo kalau misalkan mendefinisikan gaya lo apa? Lo apa sih gaya lo tuh sebenarnya, rujukannya tuh apa? Gaya gue rujukannya apa ya? Nah itu dia tuh, gue kayak nggak pernah ngulik sebenarnya, tapi apa yang gue pakai adalah yang lo suka aja, yang gue suka, dan sebenarnya gue lumayan suka jadi pusat perhatian juga. Makin orang liatin tuh makin gue suka kan. Nah, orang ada yang kayak malu kan gitu kan ya, gue nggak pengen cari masalah aja gue. Oke. Ya maksudnya kayak orang yang liat gaya gue kayak ih bajunya baju cewek, maksudnya kayak kok gini-gini segala macam. Justru karena gue cowok banget, gue berani pakai baju cewek. Ah, karena cowok banget. Iya. Kita justru berani pakai baju cewek. Iya, benar. Ih, gue suka deh. Ya udah, berarti kita langsung aja. Okay. Kita akan coba mix and match. Okay. Bahasa Indonesianya padu padan. Padu padan. Kita akan padu padankan atasan lo, gaya lo, sepatu lo dengan kain-kain koleksi kami ini. Oke. Okay. Gitu. Saya selaku penata gaya atau stylist hari ini. Saya sudah mencocokkan tadi beberapa gitu. Ini bakal menarik banget sih ya. Gitu. Gue pengen sebenarnya mulai dari kaos band ini. Oke. Gue sebenarnya senang banget sama konsep anak Indonesia yang pakai kaos cenderamata, bahasa Inggrisnya merchandise. Yeah. Gitu. Baik dari merchandise band atau olahraga, tim basket, tim bola atau apa. Gak apa-apa, padahal kita tuh pakai atasannya merchandise mereka, cenderamata mereka. Tapi kenapa sih kita nggak nyoba bawahannya pakai kain? Oke. Okay. Supaya lebih Indonesia. Tapi harus keren, jangan kayak terkesan paksa. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Nah ini gue mau mencoba bereksperimen. Oke. Okay. Gitu. Lo hari ini mengenakan kaos band lo itu dengan bawahan kain warna biru ini. Oke. Okay. Gitu. Ini salah satu warna favorit gue juga. Oh ya? Warna biru atau biru ini? Warna... Ini biru apa sih? Biru Tosca? Iya, Tosca. Ya kan hampir mirip kayak sepatu gue itu. Ya. Oh, oke. Okay. Ya gitu. Kita langsung mulai aja. Gitu. Oslo akan mengenakan busana kedua ini. Ya. Oke, okay. sudah pakai kaos kesayangan. Iya. Dari Bapak Prince. Bener. Gitu. Mungkin kayaknya aku butuh kursi deh. Hari ini. Oke. Okay. Kamu pengen aku dandan dengan kaos Prince itu. Iya. Mengenakan kain batik dan dipakai dengan gaya Bali. Oke, itu. Karena batik, soalnya kan batiknya dari mana? Ini batiknya dari Jawa, batik gaya Jawa. Kalau lebih tepatnya ya Madura lah. Tapi banyak corak Jawa. Oke, gitu. Ada banyak cecep-cecepnya. Kalau di istilah batik, ini kan polkadot kalau bahasa Inggris. Iya, iya. Kalau kita tuh punya istilahnya juga namanya cecep. Oh, cecep. Heeh. Okay. Jadi enggak cuma barat yang punya istilahnya gitu. Benar. Dan nanti ada selendangnya di untuk perut. Oke, gitu loh. Saya pakaikan dulu kain. Oke. Gak pernah pakai kain? Enggak. Lu gak pernah pakai kain seumur hidup? Kondangan gitu dipakein pernah? Enggak. Dipakein? Gak ada. Oh. Padang sama Makassar tuh gak ada yang pakai kain soal cowoknya. Nah, ada segini. Tapi gua gak pernah. Masa sih? Iya. Sarung pernah gua jadi, sarung. Jadi ini pertama kali yang pakai kain seumur hidup? Saya menyumbang satu hal yang pertama kali. Bener. Pada saudara Os. Oke. Lu gimana nih? Gak usah, tenang aja. Oke. Harus belajar. Iya. Kan makanya ini. Pertama gini. Bisa contohkan dulu kepada masyarakat dunia. Oke. Oke, lalu di Bali tuh istilahnya kalau pakai kain kayak begini mereka nyebutnya kamen. 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 Kalau Jawa jarik. Pernah dengar? Pernah. Ya, gitu lah. Gading. Kayak begini namanya kamen. Oke. Okay. Ini tuh buat jadi sabuknya. Oke. Okay. Sebenarnya tanpa sabuk sudah cukup kencang, tapi gitulah gaya Bali. Iya. Yeah, oke. Okay. Oke-oke aja. Iya. Di Bali nyebutnya anteng atau anteng atau senteng. Biar anteng. Benar. Oh iya? Emang benar. Oh, oke. Okay. Biar kainnya anteng. Dari situ serapan bahasa Indonesia. Oke. Okay. Nah, aku pakai kain malah nggak pernah loh. Pakai jarum peniti gitu-gitu. Oke. Okay. Pergelaran.
buat aku pribadi. Atau emang termasuk salah satu seninya juga, ikatnya segala macam. Iya, kayaknya kalau pakai penitet apa jadi kurang, iya, kurang, iya, kurang alami, dirasa-rasa. Ini beda ya sama punya lu ya? Gayanya sama, cuman aku ada saputnya. Oh, saput. Tadinya pengen kasih saput, apa? Tapi saput karena ya? Ini kaos, okay, biar kayak nyantai. Oke, okay. Udah deh, sekarang sepatunya. Udah deh. Oke. Okay. Ini anak canggu yang ideal. Kalau menggemari Prince, boleh tapi begini tetap mestinya. Oh iya, benar-benar. Ini boleh nanya, boleh nanya nggak? Boleh, boleh, boleh. Lo kan sering pakai gini kan? Yap. Lo mau pipis gak? Pipis. Benar-benar tinggal di like. Oh oke. Okay. Oh iya. Yeah. Gampang ya? Nah, gue peragain deh. Oh iya. Oh benar juga lo. Depan kamera. Iya. Gue kayak. Tuh. Pasti banyak yang nanya kan kalian gimana cara pipis? Ya, semua orang Bali begitu juga. Iya, iya. Lebih cepat kan? Iya, benar. Aduh, benar. Kadang kancingnya susah, keras, masih baru atau tinggal singkap lagi. Karena tadi makanya susah kan. Ini kalau tiap mau buang air kecil kan jadi kayak betul. Gini-gini lah. Sesimpel itu doang. Oke. Okay. Sebenarnya juga pakai kain itu tuh memang buat pemula susah, tapi kalau udah terbiasa, ini aku jujur aja ya. Aku pakai kain satu lapis gitu tuh. Sama satu celana lebih cepat pakai kain. Oh iya, iya udah jauh lebih cepat pakai kain daripada pakai celana. Pakai celana kan harus nunduk kan, apa masukin? Kan kalau pakai kain nggak harus nunduk, kan tetap begitu aja. Oh, tapi karena udah sering. Karena sudah sering. Oh, oke. Okay. Jadi emang harus dibiasain. Iya, iya. Gimana jadi perasaannya setelah melihat tampilannya di situ ada cermin? Oke. Okay. Oke okay, kan? Ini namanya Wiru. Wiru. Ya, bagian tengah ini. Ya ini juga warnanya kan biru. Nggak, itu warnanya biru. Oke. Lucu banget. Iya. Kan memang gue lawak. Iya, iya. Dan aku sengaja kayak hitam biru. Gitu. Gimana pendapat pribadimu? Basically kan kayak gue mau diapain aja keren kan ya. Jadi kayak ya menambah hasanah fashion gue aja. Jadi benar. Iya nggak sih? Benar. Benar. Dan gitu. Kayak gue pasti bakal nyobain manggung kayak gini sih. Ah, hubungin aku nanti aku bantuin. Bener ya? Ya kamu ngepas di mana? Di Pondok Indah. Gak jauh dari kantor gitu. Iya. Gak soalnya kawan saya Baskara itu si Hindia. Oke. Okay. Selalu kalau mau manggung pakai kain dia mampir dulu ke sini. Oh iya. Berarti bisa gitu ya? Cuma kadang-kadang udah kurang ajar. Jadi anak buah saya kirim ke Synchronize waktu itu. Oh, oke. Okay. Dia yang jalan gitu. Oke. Okay, okay. Menarik sih. Bener, tapi, dia tampil ya, ada fotonya dia. Dia suatu main pakai kain. Iya, tapi gue serius pengen nyoba sih manggung mode ini. Iya dong. Iya. Harus. Lagi tren loh, Tara Basro kemarin soalnya populer dengan kain-kain. Iya, terus iya. Artis sekarang mulai gitu. Kamu harus bagian daripada gerakan itu. Iya. Oke, jadi ini tampilan pertama Oslo Ibrahim. Dimana dia ingin tetap mempertahankan kegemaran dia kepada saudara Prince yang baru saja almarhum mendiang berapa tahun lalu ya? Iya, Al-Fatihah sih semua ya, kalau nggak saya. Oke. Dua tahun. Eh benar kan baru meninggal? Iya, iya. Iya, benar. Berapa tahun yang lalu, iya. Lagi itu bukan sih? Eh, lagunya apa sih? Purple Rain. Ya baik, kita akan lanjut ke tampilan yang nomor 2 berikutnya. Tampilan nomor 2. Oke. Okay. Aku suka sama busanamu yang ini, sweatshirt yang kamu gunting sendiri ini betul kan? Iya benar. Kenapa orang udah bikin susah-susah digunting sendiri? Terus aku suka sama t-shirt oversize ini, drop shoulder. Oke. Okay. Bahasa Indonesia bahu melorot. Oh, bahu melorot. Iya. Yeah. Tapi aku pengen gabungin, jadi ini luarannya, okay. Ini dalamannya. Okay. Jadi nongol gitu bagian putih pada perut. Oke. Okay. Seru kan? Seru. Kamu bisa bayangin. Nah, untuk yang kedua ini, karena aku tahu kamu suka dandan, aku belum nentuin kainnya yang mana. Oke. Okay. Tapi aku memberikan kamu opsi untuk kamu pilih sendiri. Pertama ada ini, atau kedua ada songket Melayu ini. Songket Melayu antik. Ada kain batik ini, parang dengan warna hijau neon yang lagi ngetren gaul. Iya. Yeah. Christopher Kane. Iya, yeah, iya. Yeah. Ada kain catur-catur ini. Oke. Okay. Oh, ini juga. Ada batik ungu ini. Ungu di ungu lagi. Oke. Okay. Lagi ngetren. Apa namanya? Lilac. Lilac. Abis itu yang ini. Oke.
senada. Jadi kamu pilih yang mana? Yang ini enggak ya? Aku pilih yang ini. Gue antara ini sama ini, karena sebenarnya yang paling cocok kan sebenarnya ini kan. Cuman kayak tebak gitu sama warna yang sama. Nah ini tuh gue suka patternnya, cuman dari segi warna gue suka yang ini. Enggak sih ini. Seru ya? Iya. Mau saya gelar yang ini? Ya coba nih. Kamu sendiri bisa tangan saya. Oh iya, sorry sih. Ini sih. Yang catur? Yang catur. Oke. Bayu? Asik. Beneran ada. Ganti baju dulu ya. Oke. Ganti baju di sinilah biar YouTuber pada lihat. Nggak bercanda. Baik, sudah ganti busana. Iya. Dengan pilihan kamu ya. Iya. Kain catur-catur ini. Oke. Mari kita coba. Oke. Ini cara makanya sama juga kita di apa beda? Kayaknya beda. Aku nggak mau ada wirunya biar lebih simpel. Oke, sorry, wiru apa tadi lupa. Itu yang ke bawah. Oke ya. Asalkan digulung tuh asalkan tahu, asalkan kencang nggak bakal copot. Kemarin, sekarang kita pilih sepatunya. Mana? Putih kali. Iya, putih ya. Putih kan? Boleh. Tapi kalau berkuda nggak bisa ya pakai ini? Bisa dong. Zaman dulu di Ponegoro pasukannya naik kuda. Susah mas, gimana naiknya juga? Lah, pakai kain itu caranya macam-macam. Oh iya. Biasanya kalau zaman dulu. Kalau pasukan perang gitu, kayak pasukan perang di Ponegoro, kainnya tuh dimodelin cawet. Cawet? Iya, ada gayanya lah nanti suatu hari. Oh, okay. Itu bisa ngangkang, bisa split banget. Oh. Coba ngaca-ngaca dulu, nikmatin dulu. Oke nggak? Suka nggak? Suka. Asik kan padahal kayak begini. Oke. Jongkok nggak bisa. Okay. Gak apa-apa jongkok, tiba dipaksa aja. Nggak, jangan dong. Kayak aku tuh gak bisa. Oh bisa? Bisa. Jangan ragu. Oke. Kain tuh kuat. Oh iya. Kita sampe jongkok bagaimana nih? Gak usah. Oke. Oke, baik. Jadi berikut tampilan kedua ala saya dan Oslo Ibrahim. Yoi. Atasannya menggunakan t-shirt yang digunting sendiri. Sweatshirt yang digunting sendiri. Dilapis bagian dalamnya ada kaos putih tadi. Oke. Dengan kain batik Bali catur-catur seperti ini. Kita langsung masuk ke tampilan ketiga. Oke. Terakhir. Pakai apa nih? Karena kamu sering banget pakai blazer ke Indomaret. Kita pilih blazer ini. Oke. Aku atasannya tuh bingung antara pakai kaos kamu tadi yang crop hitam. Semula atau dalamnya kemeja putih. Oke. Kayaknya lebih kamu crop ya. Iya. Sudah. Gak usah pakai apa? Nggak. Boleh. Gak usah pakai. Iya. Gede-gede. Keren. Kain bawahannya, aku pengen pakaiin kamu karena kamu orang Medan. Oke. Walaupun bukan Batak. Iya. Gitu. Ada dua pilihan untuk. Itu adalah satu kain ulos ini. Gitu loh. Atau songket Melayu ini. Oke. Kamu lebih suka yang mana? Udah ini aja deh. Ini ya? Iya, kayaknya juga lebih kesini nih. Oke, sudah ganti baju dengan jas tanpa daleman. Emang lu suka ya? Gue juga suka loh, padahal jas dalemannya gak pakai apa-apa mestinya gitu ya. Iya. Asia. Jadi bisa tetap pakai jas tapi adem kan? Bener. Nggak kepek-kepek aroma sedap. Iya. Oke. Oke, kita pakai songket Melayu. Ini. Beberapa kain-kain wastra yang unsur budaya Melayu itu banyak yang sudah dijadikan sarung. Oke. Jadi dia melingkar seperti ini. Oh ini, oh iya. Masuk. Nih. Kakinya. Ya lu. Ya. Pakai sendiri dulu aja. Iya pakai sendiri ya sih. Agak ini kan. Dah tuh sebenarnya lu kayak gitu-gitu. Beda cowok sama cewek di kalian. Sebenarnya nggak ada aturan pakai kain. Cuman aku masih berusaha yang dasar-dasar, kaidah-kaidah kerajaan masih aku pegang. Kalau cowok tuh kanan kiri, kalau cewek kiri kanan. Mas kakinya nggak cocok, apa oke? Oke sih kayaknya. Sepan pers. Mana yang marah-marah? Oh iya. Ya ya benar-benar. Oke, jadi ini tampilan terakhir, tampilan ketiga. Oke.
Okay. Pakai jazz, tanpa dalaman apa-apa, rock style. Oh ini Prince ungu. Oh iya benar. Ada gitar kan? Ada. Terus dengan kain songket Melayu, berwarna ungu, berlapis benang perak. Iya. Gimana lo? Gue merasa jadi Krisye. Krisye kan pernah tuh pakai jas gitu, itu udah. Tapi dia kayak meja tuh yang pakai kain gitu kan? Iya iya iya. Keren sih, gue suka banget sih. Paling lo gemari dari 1, 2, 3? Oke. Okay. It's a tough competition between yang kedua sama yang ketiga. Ah, lo suka juga yang kedua lucu ya? Iya, warnanya suka. Kayak mungkin gak bisa di nomor satuin, memang punya kuadrat gaya karena beda kan gayanya. Iya. Oke, jadi yang tertanya disukai adalah yang kedua sama yang ketiga. Benar. Oke. Okay. Berakhir sudah tampilan 1, 2, dan 3. Yeah. Terima kasih banyak, Oslo. Iya, terima. Sama-sama. Gimana jadi? Senang banget. Aku mau mau tahu dong, kesan-pesannya apa hari ini udah dandanin pakai kain dalam 3 tampilan, 3 mood, 3 suasana. Yeah. Yang pertama sih gue bakal pakai manggung. Oh ya? Iya pasti sih. Ya, manggung tapi nggak ada. Belum ada manggung. Oke. Okay. Tahun depan aku tagih. Iya benar. Pakaiin lagi. Boleh boleh. Oke. Okay. Abis itu apa ya? Gue akan mulai belajar lagi sih untuk mengenali kain-kainnya untuk makai-makai atau segala macam karena menurut gue sih lucu banget sih, unik. Iya kan? Unik banget. Dan bener kayak yang lo bilang tadi ini kayak gue tanpa ada rasa paksaan ya emang gue ngerasa keren aja gue pakai kain gitu. Bukan karena ingin nasionalis atau segala macam karena ya emang karena emang suka karena emang suka aja ya. Terima kasih banyak Oslo sudah datang. Iya, sama-sama. Itu turut memperjuangkan kejayaan Wastra Indonesia. Sekian teman-teman, sampai jumpa di Rombak Gaya berikutnya. Merdeka. Merdeka.